And tapi dia akan gunakan pressure itu sebagai motivation untuk memenangi pertarungan ini. Tapi ayuh kita melihat atlet dari Kuwait, persembahan atlet dari Kuwait. Ya. Hussein Muhammad, karateka dari Kuwait, untuk melakukan persembahan yang pertama. Haka. Atlet Hussein Muhammad adalah satu atlet yang begitu experience, dan sebelum ini dia selalu akan bertarung dalam acara tim kata, tapi sekarang dia telah upgrade dirinya untuk bertarung dalam acara individu. So kita semua begitu excited untuk melihat apa Hussein Muhammad boleh melakukan dalam persembahan ini. Mulakan area-nya cukup awal, 20-11. Beliau menyertai World Junior Karate Championships pada 2011 yang berlangsung juga di sini, di Malaysia. Ya, betul lah, Aiman. 2011 di Melaka juga. Time sure flies very fast. Ya. Tunggu lagi. Biasa jika kita saksikan naiknya dari junior sampailah senior, sememangnya masih lagi akan jadi antara yang terbaik jika permulaan anda sudah pun baik sebenarnya. Ya, yeah, betul betul Aiman. At the same time I percaya bahawa consistency is the key in this sport. So you just have to keep showing up, and lambat atau laun kamu akan sampai juga destinasi yang kamu plan untuk pergi. Si terbaiknya adalah memenangi ingat perak ataupun tempat kedua di